Saya ada baca dalam sebuah buku mengatakan ada satu cara nak sembelih lembu, iaitu sembelih ekor lembu. Boleh tak jelaskan mengenai hendak kaedah tersebut boleh lakukan? Jawabnya, tak ada lagi ni sembelih ekor ni. Faham? Ha. Tak tahu buku benda membaca tak tahu ni. Main sembelih lembu ku ekor. Nah, yang ada bab sembelih lembu ni maknanya pegang ekor, bukan sembelih ekor. Neh? Ha. Jadi pening. Sembelih ekor. Nah, ha ni yang tu big sama ekor ni. Ha. Bapa blok ustaz tak boleh buka, bukan blok lah bah, web. Ha, blok peri bah. Ha ni bayar bah beribu-ribu. Neh, ha web. Ha, jadi domain kita tu domain bayar hak orang. Kita nak kita punya apa benda ni? Barang dalam web kita ni banyak besar. Tak, bila besar kita kena tambah lagi hadis dia. Neh. Ha, dekat domain dekat server dia. Neh. Jadi dia orang ni main kluk-kluk. Tak berburi tambah hak ni kata gini pula, hak ni kata gini, macam nak blok je. Neh. Ha. Dah kita bayar. Nak. Ha, bayar bukan free. Bukan blok, website. Neh. Ha. Jadi minta dengan server-server tak beri, server suruh jumpa domain-domain kata tak cukup ni, begitu begini, tak boleh nak tambah begini, begini. Jadi kluk-kluk. Sekarang ni kita guna hak lain dulu. Faham? www.ustazazhar.net. Ha, terpaksa lah. Neh, ha, kat pergi kita akan buat, kalau klik .com tu akan pergi ke .net juga. Sekarang ni .com tak laku lagi, pasal dia tu big, nampak? Server not found. Nah. Kali lagi kita buat, walau membuat .com sekalipun, dia akan pergi ke .net. Ha, ni tengah sambung. Neh? Ha. JKK dia buat kerja.